Turun temurun daripada para anbiya itu, diakhiri dengan Nabi Muhammad, diteruskan setelah kewafatan Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijaga agama ini dengan adanya para ulama, baik daripada keturunan Ahlul Bait, baik daripada keturunan para sahabat, ataupun daripada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang berilmu. Dengan ilmunya seorang itu akan dihormati, dengan ilmunya seorang akan tersanjung, dengan ilmunya seorang akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengangkat darjat orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman daripada orang tidak beriman, dan orang-orang berilmu di antara orang-orang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai macam darjat. Apa sebab diangkat? Ilmunya yang menjadi sebab diangkatnya seorang itu di sisi Allah. Kalau itu diangkat oleh Allah dengan ilmunya, siapa yang boleh jatuhkan kalau orang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab yang demikian disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam, nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat para anbiya. Yang kedua, para ulama menempati tempat nomor dua setelah para anbiya untuk memberikan syafaat adalah para ulama. Kira-kira mereka para ulama itu kalau memberi syafaat kepada siapa kalau bukan kepada mereka yang ada kaitan dengan mereka ketika berada di alam dunia, yang belajar, yang hadir. Falhasil, manfaat, barakah, syafa'ah diberikan oleh Allah mengikut kedudukan mereka yang ditempatkan oleh Allah di dunia. Baik itu para anbiya, para rasul dan juga para ulama. Kemudian para syuhada, menempati nomor tiga para syuhada, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan untuk memberikan syafa'ah. Ini adalah kerajaannya Allah, dunianya Allah yang cipta, akhirat Allah yang cipta. Allah na'agihkan kepada siapa, siapa boleh atur Allah Subhanahu wa taala? Bila Allah berkehendak untuk mengagihkan kepada siapa yang dikehendaki, takkan kita nak pertikai Allah, kenapa engkau bagi kepada ulama bukan kepada para syuhada dulu? Dia yang ciptakan, dia yang angkat, dia yang meletakkan segala-galanya dengan hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaganya agama ini sepanjang zaman sampai akhir zaman. Tidak pernah setiap zaman sunyi daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjaga agama ini. Walaupun tiada nabi dan tiada rasul, tapi tetap agama ini dijaga maha suci Allah untuk membiarkan agamanya dimain-mainkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Maha suci Allah untuk menjadikan agamanya dipimpin oleh orang-orang yang menyesatkan dengan menggunakan agama. Mustahil Allah akan berbuat demikian. Bagaimana tidak, sementara agama ini menjadi tujuan wasilah untuk manusia kenal dengan Allah, tak akan mungkin diserahkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Walaupun ada orang yang akan menggunakan agama, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menerangkan dan menjelaskan yang mana hak yang mana batil kepada mereka yang ingin terjun dalam agama ini. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan tentang apa yang berlaku kepada agama di akhir zaman. Katanya, yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluhu, akan membawa agama ini pada setiap generasi uduluhu, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah pasti akan dipilih. Yahmilu hadzal din min kulli khalafin udulu, setiap generasi. Dikatakan setiap generasi karena setiap zaman akan berlaku pemalsuan, pengeliruan dalam hal agama, dan Allah akan menghantarkan, memberikan ilham kepada orang-orang yang dipilih untuk memperbetulkan cara memahami agama dengan benar. Di saat ada orang yang ingin mengelirukan agama dengan menggunakan agama, yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluhu, akan membawa agama ini pada setiap generasi orang-orang yang benar, orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur. Apa tugas mereka ya Rasulullah? Apa tugas mereka membawa agama ini? Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Tugas mereka membersihkan sikap pelampauan daripada orang yang melampau. Sikap mereka
adalah mendedahkan penipuan daripada orang yang menipu menggunakan agama. Yang ketiga, tugas mereka adalah mendedahkan tentang orang-orang jahil yang campur tangan dalam agama dan berbicara dengan agama dengan kejahilannya. Tugas mereka akan membawa agama ini berhadapan dengan pelampau ekstremis, berhadapan dengan pendusta menggunakan agama, dan berhadapan dengan orang bodoh yang berbicara agama. Ketiga-tiga ini akan terkait dengan agama. Yang pertama pelampau, yang kedua pendusta, yang ketiga orang bodoh. Pelampau akan guna agama, pendusta akan guna agama, orang bodoh pun akan guna agama. Sehingga dengan tiga golongan ini berlakulah banyak orang tertipu, sehingga yang tertipu dengan pelampau menjadi pelampau, yang tertipu dengan pendusta menjadi dia pendusta tanpa dia sedari dengan agamanya, yang tertipu dengan kebodohan orang yang bodoh maka dia menjadi bodoh tanpa dia sedari karena mengikut orang yang bodoh. Dengan sebab yang demikian kita melihat realiti di zaman kita sekarang ini. Dengan banyaknya sumber informasi untuk kita mendapatkan bimbingan dan hidayah maklumat untuk menyelesaikan dan juga untuk memberikan penerangan terhadap masalah kita hadapi dalam hidup. Sehingga yang menjadi sumber informasi bagi kita adalah informasi daripada internet, sehingga orang malas datang majelis ilmu. Sehingga orang malas untuk datang dengan ulama bertanya. Menjadikan sumber informasi mereka adalah melalui media sosial yang mudah baginya untuk mendapatkannya. Ya hadha, ya fulan, yang Anda mencari solusi dalam agama Anda melalui media sosial tanpa memastikan sumbernya, coba kalau Anda berhadapan dengan sakit serius dalam tubuh badan Anda, afanallahu wa iyyakum, semoga kita dilindungi oleh Allah daripada penyakit. Kalau ada orang ada penyakit jantungnya, mungkin kanker, boleh tidak cari dekat informasi dekat media sosial obat untuk sakit jantung. Dapat maklumat, lepas tu pergi kedai, pergi farmasi, beli obat. Dia buat macam tu kah? Atau apa namanya, nak pasang stent dalam jantung. So dia masuk dekat YouTube, macam mana doktor tu pasang stent. Nampak YouTube, dia beli alat pasang sendiri. Boleh dia buat macam tu? Kenapa di dalam masalah kesehatan tubuh badan dia terlalu serius sehingga datang pergi yang pakar, pergi luar negara, spend duit banyak hanya untuk kesehatan tubuh badan. Walaupun ianya penting, tapi dalam hal agama yang membimbing hubungan Anda dengan Tuhan, kita ambil informasi daripada sumber yang kita tidak pasti. Daripada fulan dan elan bercakap dekat YouTube, ambil terus bulat-bulat tanpa kita pastikan sumber itu betul atau tidak. Semurah itukah agama untuk dijadikan penawar kepada masalah yang kita hadapi dalam masalah-masalah keagamaan, sehingga tanpa memastikan daripada mana ilmu yang kita dapat. In hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu adalah agama kamu, hendaklah kamu memastikan daripada siapa kamu mengambil agama ini. Di zaman baginda Rasulullah pun ada golongan orang-orang jahil yang juga memberanikan diri berbicara dengan kejahilan. Sehingga resiko daripada sikap orang jahil menyebabkan fatal kepada orang yang mendapat jawaban daripada orang yang bodoh. Seorang di zaman Nabi terkena senjata kepalanya leluka dan diberi apa namanya dibalut. Kemudian pada pagi hari dalam keadaan janabah dia ingin solat subuh. Kata dia, macam mana saya dalam keadaan janabah tapi saya nak solat subuh. Kata orang yang bodoh ini, katanya, kamu kena mandi. Dia guna apa? Dia guna dalil agama. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu dalam keadaan janabah, kamu mandi. Dia guna Quran, dia guna ayat. Tapi sepotong saja. Ilmunya sampai di situ saja. Berbicara dengan kapasiti ilmu yang terhad dan terbatas.
Sehingga orang yang menerima jawaban itu, karena orang yang menjawab dengan kejahilan tadi, dia mandi dan air kena kepada luka, mati disebabkan fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang bodoh. Kata baginda Rasulullah, engkau sudah membunuh kepada dia dengan jawaban kamu itu. Bila orang bodoh campur tangan dalam agama, mengeluarkan pendapat-pendapat dengan keterbatasan ilmu yang ada, berlakulah apa yang berlaku zaman kita sekarang.